Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, sambil nunggu temannya masuk, diisi dulu absensinya ya. Iya, Pak. Bagaimana? Sudah bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, kita mulai saja. Jadi, kita membuat prosedur program transaksi apa aja. Cuman sebelum ke situ, kita ketemu dulu. Kalian pernah lihat program? Kalau diklik ini tampil ini gitu, pernah kan? Di file menunya, misalnya seperti di program kita inilah kita klik ke klik file misalnya, kan? Ada tampil kan? Misalnya kalian buka Microsoft Word kalian, nah. Atau misalnya apa ya? Nih, misalnya ini, kalau diklik file. Kan kita klik sesuatu kan tampil gitu kan? Atau misalnya kalian kalau buka program, klik ini mau mencari di rak buku ini ada kan? Nah, jadi itu dulu kita buat nama. Jadi di sini nanti pertama kali kalian buat project, udah, kalian buat project. Bentar. Suaranya yang nyaring. Juwita bukan. Juwita atau Adriana yang ribut? Bukan, Pak. Saya sendiri, Pak. Nah. Nah, si Juwita kayaknya nih. Kosannya ribut. Nah, jadi kan, habis sini ikuti aja langkah ini. Jadi kita membuat project baru dulu. Nah, jadi misalnya misalnya nama projectnya ini ya, Windows Application 19. Nanti terserah kalian mau buat apa. Ya kan? Jadi caranya bagaimana? Di sini kalian lihat klik kanan di sini pada form 1 di rename dulu. Kemudian ganti dengan nama form menu utama.
Sudah. Klik kanan. Menu rename. Nanti dengan nama form menu. Form menu utama. No space. Oke. Apakah mau di rename? Ya. Oh. Jangan lupa buat titik PB-nya ya. Kalau tidak dia seperti ini. Oke. Selanjutnya, apalagi tadi? Selanjutnya, jika sudah kita mau membuat menu strip pada toolbox. Nah, kita kembali ke aplikasi PB.net-nya. Pada toolbox, kalian lihat yang namanya apa tadi? Menu strip, Pak. Menu strip. Jadi lihat di all Windows form-nya. Ini dia, menu strip. Oke. Ini dia menu strip. Jadi apa saja yang mau kita buat nanti. Nah, kita mau membuat seperti ini. Di file itu ada apa. Nah, jadi menu utamanya file, master, login, dan laporan. Di file itu ada apa? Ini ada Bapak buat keterangannya. Nah, jadi yang pertama file. Yang kedua master. Yang ketiga transaksi. Yang keempat laporan. Itu dia menu utamanya. Di dalam file ada login, logout, keluar. Di dalam master ada admin, pelanggan, barang. Di dalam transaksi ada menu penjualan, barang. Kemudian di dalam laporan ada laporan data master dan laporan data penjualan. Oke, jadi ini yang mau kita buat. Maka kalian ingat ya, file, master, transaksi, laporan. File, kemudian master, transaksi, kemudian laporan. Oke. Maka ketika dijalankan dia seperti ini. Jadi ini belum ada tampil apa-apa kalau diklik, masih ini saja. Close. Maka biar unik kita kasih warna dulu. Oke. Itu dia. Maka pada filenya kita klik tadi apa? Di sini ada login, logout, dan keluar. Ada filenya klik, kemudian kita klik, kita ketikkan login, logout, kemudian keluar. Kemudian di tabel master ada admin, pelanggan, barang. Admin, pelanggan. Barang. Kemudian di transaksi tadi ada transaksi penjualan kan? Laporan tadi ada dua, laporan data master dan laporan penjualan. Laporan data master, kemudian laporan data penjualan. Oke, ini dia. Jadi ketika di run, maka seperti ini. Tampil kan? Tapi dia diklik, belum bisa. Ini master, ada admin, pelanggan, barang. Di transaksi ada transaksi penjualan. Di laporan ada laporan data master dan laporan data penjualan.
Oke, itu dia. Jadi, bagaimana lagi selanjutnya? Berarti kan di sini kan ada banyak form nanti yang harus kalian buat. Ya kan? Di form file master ada dua form, form login dan form logout. Untuk di form keluar, ini kode programnya tinggal exit saja. Misalnya nih, double click, maka bagaimana program untuk keluar N aja kan? Oke, ketika Bapak tuliskan tadi N, kemudian klik, sudah keluar dia otomatis programnya. Bagaimana dengan program? Misalnya kita mau membuat program apa nih? Program transaksi penjualan aja lah misalnya ya. Jadi misalnya kita membuat form transaksi penjualan. Maka kita harus menambahkan lagi. Nanti di slide ada, dibuka buat. Klik kanan pada nama project kalian. Jadi nama project Bapak tadi kan Windows Application 19. Yang ini yang Bapak tandai warna biru. Kemudian klik kanan, add. Kemudian pilih Windows Form. Sudah. Kemudian yang ininya tadi pilih Windows Form yang Bapak tanda warna biru kemudian add. Oke, sudah tampil Windows Form-nya untuk transaksi penjualannya. Jadi ini buatlah tabel yang kemarin program yang kemarin kalian buat. Misalnya apa program kita sebelumnya? Pernah kita buat kan program sebelumnya, program apa itu? Itulah nanti kalian buat. Kemudian di sini, di program ini. Jadi misalnya, udah bisa kalian bayangkan ini kan program penjualan yang udah pernah kalian buat sebelumnya. Oke, misalnya ini di programnya kita desain yang beda. Kemudian gantilah nama nama formnya biar bagus. Jadi namanya misalnya apa? Transaksi. Form transaksi penjualan. Maaf, tanpa spasi ya. Titik PB. Oke, yes. Maka dia sudah otomatis terganti. Kemudian, bagaimana cara memanggil si form 2 tadi? Ini kan namanya masih form 2. Ini kan namanya masih form 2. Nah, ini juga masih form 2 namanya. Bagaimana cara kita menggantinya? Ada yang tahu? Tidak tahu? Halo? Bagaimana, Adrian? Jadi cara memanggilnya, nanti kita masuk ke form utama, double click, ya kan? Kalian double click ini, tetapi pastikan dulu nama form kalian ini apa tadi namanya. Form transaksi penjualan. Ini namanya. Coba lihat namanya lagi yang lain, ada enggak? Nah, itu dia tidak ada. Maka biar lebih pas lagi di sini kalian ganti pada teksnya form transaksi penjualan. Oke, sudah diganti. Jadi masuk kita ke menu utama tadi. Di menu utama itu double click lah.
bisa kelihatan tadi? Saya ulangi. Di sini. Di sini. Kalian double klik pada transaksi penjualan pada submenunya. Kemudian double klik. Maka apa kita buat programnya? Panggillah nama program, nama form tadi. Form. Apa tadi namanya? Form transaksi penjualan. Ya, titik. So, titik so. Nah, ini dia. Maka kita jalankan. Nah, jadi ini misalnya tadi transaksi penjualan kita klik kan tampil. Nah, di sinilah misalnya rancangan program yang sudah pernah kita kerjain sebelumnya. Bisa kalian kira-kira kalian bayangkan itu? Kalian gabungkan program transaksi kalian yang sebelumnya yang Bapak kasih contoh. Jadi contoh lainnya bisa kalian lihat di sini. Nanti kalian searching aja. Banyak di situ materi-materi. Misalnya ini skripsi orang. Perancangan aplikasi sistem pengendalian stok barang pada PT Best Logistics Service Indonesia. Ini skripsi tahun 2018. Jadi bisa kalian lihat di sini apa saja yang dikerjakannya, tahap-tahapannya, proyeknya. Dia masuk mulai dari sini. Apa saja yang akan kalian rancang? Mungkin nanti dipelajari di pelajaran APSI. Konteks diagram. Sudah belajar APSI belum? Mata kuliah APSI singkatannya. Aplikasi bisnis apa itu, lupa Bapak. Belum, Pak. Nah, nanti di sini dia diajarin bagaimana membuat diagram konteks. Jadi diagram konteks itu adalah struktur di perusahaan itu. Mulai dari siapa saja yang dapat menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kalian lihat yang warna biru, apa tulisannya? Ada pimpinan, ada karyawan, ada customer, dan ada supplier. Itulah yang dapat mengendalikan program. Tetapi ada batasan-batasan. Itu dia. Kemudian, ini data flow pakai level. Sampai bagaimana program itu, misalnya tadi barang kan, stok barang, mulai dari 1.1 lihat datangnya barang, kemudian pendataan data yang barang dari supplier, kemudian data penjualannya, kemudian laporan. Itu dia. Kemudian level satunya lebih rendah lagi, lebih singkat. Nah, ini dia untuk apa kemarin ya Bapak ajarin? Relasi antar tabel, betul kan? Betul, Pak. Nah, ini dia. Jadi setiap program harus tahu relasi antar tabel. Ini dia, ada antara stok barang, barang keluar, barang masuk, customer, dan supplier. Ya. Jadi bisa kalian bayangkan, maksud dan tujuan dari program itu mulai dari awal sampai akhir, harus ada strukturnya seperti ini. Bagaimana barang tersebut bisa sampai ke gudang dan sampai mengeluarkan laporan. Itu dia. Jadi kalau misalnya kalian tentang penjualan, misalnya data penjualan rokok atau penjualan apalah kita buat ya, susu di Alfamart misalnya. Jadi bagaimana sistemnya barang itu data, maka misalnya dari dimulai dari sales, sales mengorder, ya kan? Kemudian ada admin gudangnya, admin gudang mencatat jumlah orderan di sales, kemudian barang tersebut disiapkan,
sesudah disiapkan barang tersebut dikirim ke toko, misalnya Alfamart atau Indomaret. Kemudian itulah kalau kalian lihat, kalau sudah sampai barang di Alfamart Indomaret kan ada yang di print-printnya orang orang itu kan, ditunggu supirnya. Itulah dia yang di print sampai menerima laporan. Printan itulah. Tuh. Kemudian apalagi prosedur yang kalian pahami? Bahwa setiap membuat program seperti yang Bapak ajar dari awal harus ada penamaan. Ya kan? Misalnya kalau kita membuat penjualan barang, maka akan ada namanya tabel barang. Betul kan? Jadi di tabel barang itu apa saja yang perlu? Ini harus kalian perhatikan. Misalnya di tabel barang itu ada ID-nya. Kalau nggak ada ID barangnya, nggak bisa dicari barangnya. Kemudian sesudah ID, maka akan ada namanya nama barang. Jadi jangan ID aja. Kalau ID aja yang keluar, maka pada saat mengeluarkan barangnya, nggak tahu itu nama barangnya apa. Kemudian satuannya harus ada PCSK, atau buahkah, atau perpiskah, atau bagaimana, atau perdus. Udah. Kemudian apalagi tahap-tahapan selanjutnya harus ada yang namanya tabel customer. Itu dia. Jadi bagaimana prosesnya untuk di tabel, maka akan ada namanya ID customer. Jadi misalnya ID customer untuk rokok sempurna, nah, ID-nya ada, jadi namanya rokok sempurna, alamat perusahaan di mana, nomor teleponnya berapa. Itulah nanti yang akan diinput di program ketika kalian jadi programmer sudah mendesainnya seperti ini tabelnya. Kemudian ada yang namanya tabel supplier. Tabel supplier ini tabel pemasok. Jadi harus tahu ID-nya. Jangan nggak ada ID-nya. Karena nanti kalau nggak ada ID-nya, bisa saja nama perusahaan sama atau satu. Misalnya nama perusahaannya Indofood. Tapi kan nggak tahu kita ID-nya ini kan beda-beda. Kemudian alamat telepon pertama. Nah, kemudian ada yang namanya tabel barang masuk. Jadi kalau kita mau menjual barang, akan ada namanya tabel barang keluar dan ada namanya tabel barang masuk. Di tabel barang masuk apa saja pada tabelnya, yaitu ada nomor masuk. Jadi dia pakai nomor, biasanya sudah otomatis terprogram. Jadi dia berurut nomor-nomor berapa saja yang masuk perharinya. Dan itu biasanya dimulai dari yang kan sesuai dengan kode kesepakatan perusahaannya. Kemudian tanggalnya untuk memastikan tanggal berapa barang tersebut masuk. Kemudian untuk nomor pemesanannya ada. ID suppliernya juga. ID barangnya juga. Kemudian jumlahnya biar tahu jumlah barang masuk itu berapa. Kemudian ini dia yang Bapak bilang tadi, nomor tabel barang keluar nggak jauh beda, tinggal mengganti nomor keluarnya saja. Kemudian tanggal, ID customer, ID barang, itu saja. Jadi sebelum kalian merancang program, membuat programnya, maka kalian harus tahu cara desainnya. Gambaran apa, seperti apa program kalian buat. Seperti Bapak tadi kan, nih, kalau mau membuat menunya kan harus ada gambarannya, maka Bapak buat gambarannya nih. Pada menu file ada login, logout, keluar. Pada master ada admin, pelanggan, barang. Kemudian pada transaksi ada penjualan. Kemudian pada laporan ada laporan data master dan laporan data penjualan. Itu dia. Jadi kalau kalian nggak punya rancangannya, nggak bisa buat itunya. Nah. Dan ini yang
ada pada tabel tadi, misalnya ini tabel rancangan data supplier. Data supplier tadi ada namanya ID supplier, nama supplier, dan nomor telepon. Tetapi ketika kalian membuat seperti ini, maka nama setiap ininya ID supplier ini harus tahu, misalnya TXT ID supplier, kemudian TXT nama supplier, kemudian TXT telepon, kemudian yang ini TXT alamat. Jadi ini harus dibuat nama semua. Misalnya pada command button, maka ini CMD new, CMD save, CMD edit, CMD hapus, dan CMD close. Jadi semua penamaan di sini harus dibuat nama, kalau tidak bingung. Itu juga begitu pada rancangan data program, rancangan data user. Ini dia. Jadi itu dia prosesnya. Bisa kalian lihat seperti ini. Maka sebelum kalian mencapai hasil akhirnya, maka kalian harus tahu prosesnya bagaimana. Di file input itu ada apa? Ada file transaksi penjualan, file induk langganan, file induk persediaan, dan data penjualan. Kemudian apa saja yang diproses harus tahu. Itu dia. Ini nanti bisa berbeda-beda sesuai dengan rancangan dan judul kalian masing-masing. Nah, ini dia untuk tampilan login-nya. Kalau bingung, banyak untuk cara-caranya. Ini dia tadi untuk tampilan menunya. Bisa kalian buat. Selanjutnya, tampilan input barangnya nanti seperti ini. Kesederhana kan? Tinggal kalian buat ID barang, nama barang, satuan, stok. Habis itu, save. Itu dia. Kemudian, untuk tampilan data user juga sama. Jadi di sini ada ID supplier, nama supplier, telepon, alamat, save. Untuk tampilan customer juga nggak jauh beda. Untuk laporan dia seperti ini. Jadi ada satu program Bapak, cuman dia bukan tentang penjualan. Bisa kalian lihat. Ini program tentang SPK, tetapi sudah ada menu laporan yang Bapak buat. Nah, kira-kira seperti ini program yang harus kalian buat. Jadi ketika dijalankan, maka yang tampil pertama adalah menu login. Itu dia. Maka form loginnya dia yang mana ya? Ini dia form loginnya. Ketika kalian masukkan username passwordnya, kemudian kita loginkan, maka yang tampil adalah si menu utama. Di menu utama ini ada apa saja? Ada file. Kemudian di proses ini ada apa saja, di laporan ini ada apa saja, itu dia. Maka coba Bapak jalankan. Oke, kira-kira seperti inilah kalau kalian membuat tadi. Jadi di file itu ada apa saja, misalnya ini tadi data apa? Data apa tadi di sini? Ada login, ada data logout. Kemudian prosesnya bagaimana? Nah, jadi kalau Bapak di sini ada namanya data alternatif dan data nilai alternatif. Jadi data alternatif ini inilah diinputkan nama-namanya. Apa saja nama-namanya yang mau diinput? Ada ID alternatif, ada nama alternatif, dan ada jenis kelamin. Itu dia. Kemudian di sini bisa ditambah, disimpan, dicari, dihapus. Dia. Jadi misalnya ini dia prosesnya tadi, kemudian kita masukkan nilainya. Ini kalau punya Bapak ya, nanti kalian bisa buat sendiri.
Nah, jadi semua yang sudah diinput, yang pernah ini kan sudah pernah kita lakukan semua kan, cara menginputnya di save gitu. Sudah dicoba apa belum yang kemarin, Adrian? Yang pernah nyimpan itu belum? Halo, sudah pernah dicoba? Belum? Coba. Dicobalah, kalau enggak bisa-bisa. Nah, jadi kalian coba bagaimana caranya menginput, kemudian menyimpan, mengedit atau mengubah, kemudian menghapus, kemudian mencari, ada. Nah, misalnya ini. Yang mana mau kita cari? Misalnya data 119. Oke. Maka yang tampil adalah si ini. Si Hones Claudius Barus. Itu yang tampil datanya. Nilainya sini sudah ada. Gitu. Kemudian ya diproses. Misalnya inilah data transaksi penjualannya tadi. Nah, diproses bagaimana hasilnya? Seperti ini hasilnya. Maka tampil hasilnya. Kemudian bagaimana laporannya? Ini dia. Laporan hasil. Laporan hasil tadi cerita tentang si ini. Hasil si ini. Maka di sini yang mendapatkan nilai tinggi bisa kalian lihat. Siapa? Nol satu dua 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 empat. Ini 01225 dibulatkan dia. Ini yang mendapat ranking 1 ketika kita lihat laporan prosesnya. Kemudian untuk melihat laporan data alternatif, ini dia. Yang tadi itu yang di menu menu alternatif. Kemudian data nilainya, ini dia yang tadi yang diinputkan nilainya. Oke, bagaimana? Jadi Bapak mau buat kalian tugas, buatlah satu project transaksi penjualan dengan membuat seperti tadi. Ada menu utamanya, ada bebas terserah apa kalian yang mau kalian buat menunya. Contohnya kan banyak kan? Yang tadi tuh misalnya punya si siapa tuh skripsi orang yang kita buat dia tentang stok barang. Intinya kalian bisa membuat program input, edit, hapus itu sudah bisa membuat project. Jadi ini kita pertemuan keberapa? Ke 11 atau ke 12? 11, Pak. 11, Pak. Ah. 11. Berarti sampai pertemuan 15 kan? Masih ada 4 pertemuan lagi. Berarti nanti di pertemuan 15 kalian kumpulkan proyek kalian membuat program transaksi penjualan. Sembari nanti kan di apa namanya di pertemuan selanjutnya kan ada kan bahasan selanjutnya tentang apa gitu. Masih berhubungan. Jadi makanya kalian kerjakan, kalau ada yang mau ditanya, biar bisa dikerjakan sama-sama. Bisa? Dicoba dulu, Pak, nanti. Iya, nggak masalah. Buat aja yang sederhana. Misalnya program penjualan sepatu, misalnya. Ya. Ada yang itu, namanya... apa? Itu nanti sama kayak pertemuan 11, Pak. Yang mana ini? Yang tadi. Kan buat program. Iya. Pokoknya kalian rancang bagaimana suatu program itu bisa dipakai orang. Misalnya program tapi yang berhubungan dengan apa kalian? Nah, transaksi penjualan. Jadi misalnya kalian mau penjualan apa? Misalnya penjualan sepatu, ceknya misalnya sepatu Bata, misalnya kan merek Bata. Jadi kan ada yang namanya program penjualan. Ya, ada yang namanya yang tadi data masuk,
barang masuk dan ada barang keluar. Terus ketika kalian menjual barang, maka stok yang ada di gudang akan berkurang. Maka harus ada yang namanya stoknya. Itu dia. Kan nggak mungkin kalian jual barang nggak tahu berapa lagi sisa di belakang kan? Sama seperti kalau kalian lihat di Gramedia, kalau kalian main di komputernya kan, kalian cari-cari, misalnya buku tentang Bibinet misalnya, kan ada tersedia stoknya berapa lagi? Iya Pak. Jadi kalau ada ya dijual, kalau nggak ada dibilang tidak ada. Sama kalau kita di Alfamart juga. Dicarinya dulu stoknya berapa lagi. Kalau nggak ada lo Bu, tinggal satu lagi. Kan mereka bilang gitu kan? Iya Pak. Nah gitu. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, nanti kalian waktu skripsi bingung. Jangan nanti pas skripsi kalang kabut. Ujung-ujungnya beli program, ya kan? Ya, padahal VBNet gampang. Kecuali tadi pemrograman Android, itu baru susah. Atau pemrograman Java. Kalau VBNet sama web, itu ya dasar-dasarnya sudah ada kan? Iya, Pak. Nah, intinya kalian harus tahu penamaan tabel, tahu membuat database, tahu membuat program simpan edit, hapus, itu aja. Kalau yang itu aja nggak bisa, berarti ya. Anda tanya lah nanti kalian skripsi kayak mana. Oke, berhubung waktu udah mau habis, Bapak tunggu di pertemuan ke-15, pertemuan terakhir sebelum UAS nanti dikumpul ya. Projectnya. Iya, Pak. Lama kan? 1 bulan lebih kan? Iya, karena masih ada lagi pertemuan apa kan? Apa namanya? Minggu tenang untuk mata kuliah pengganti yang ketinggalan. Oke, kita akhir aja ya. Oke Pak, iya Pak. Ya sudah, selamat malam semuanya, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Malam Pak. Pak. Jangan lupa isi absensi ya. Iya Pak. Oke Pak. Oke.